Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kurniawan Kusnan. Di video kali ini saya akan membahas beberapa macam tang krimping atau orang juga menyebut tang sekun ya. Teman-teman, ini saya ada empat. Bermacam-macam jenisnya. Oke, yang ini buat sekun ini caranya ini dimasukkan, tinggal kita press. Ini juga bisa tinggal dimasukkan. Yang ini juga bisa. Yang ini juga bisa. Tinggal dimasukkan. Oke, kita langsung aja praktekkan cara penggunaannya dan nanti hasilnya yang lebih bagus yang mana tinggal tergantung teman-teman mau pakai sekun yang mana. Oke, ini saya sudah siapkan kabelnya, saya akan coba kupas dulu ya teman-teman. Dipelintir dulu. Oke, kita coba pakai sekun yang ini dulu. Pastikan kabelnya tuh pas ya, teman-teman. Ya, kira-kira dari sini ke sini itu 3 sampai 5 mili lah. Coba pakai sekun ini dulu. Ini hasilnya ya, teman-teman. Sekarang saya coba pakai sekun yang ini. Sesuaikan ukurannya, kebetulan ini saya kabel pakai kabel 1,5, berarti yang ini. Ini dia hasilnya. Sedangkan yang tadi, ini hasilnya. Perbedaannya, kalau pakai sekun ini, semuanya ke press. Kalau yang sekun ini, yang ini ya, teman-teman. Ini cuma satu aja yang ke press, yang lainnya lurus. Oke, sekarang kita akan coba sekun yang ini dengan yang ini ya. Saya potong lagi. Ini diusahakan jangan sampai panjang kayak gini ya, teman-teman. Yang tadi kisaran 3 mili
atau 5 mili. Oke, pintir lagi. Ini sama ada ukurannya ya, teman-teman. Kalau sekun ini penggunaannya yang ini yang dipres. Oke ya, teman-teman. Ini hasilnya dari sekun ini. Sekarang saya coba pakai yang sekun ini. Ini perbedaannya, yang sekun ini hasilnya, yang sekun ini hasilnya ya, teman-teman. Cukup beda, cuma tetap kekuatannya sama. Tinggal nanti teman-teman mau pakai yang mana di antara empat ini, karena fungsinya juga berbeda-beda. Kita coba sekali lagi. Kita pakai sekun yang lancip. Kita pakai yang ini ya, teman-teman. Ini hasilnya hampir sama dengan sekun ini. Atau bisa juga pakai sekun ini yang dipresnya solasinya ya, teman-teman. Ini dia. Oke, segitu aja dulu video dari saya. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk bisa menggunakan tang krimping ini. Tinggal diaplikasikan ke terminal atau soket yang lain ya, teman-teman. Tinggal pilih mau sekun ini, semuanya cukup kuat untuk penggunaannya. Dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe teman-teman. Mudah-mudahan di video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.